Rahasia besar Lesti Kejora, terbongkar oleh sosok ini bikin Rizky Billar beri ucapan menohok. Kedekatan yang terjalin antara penyanyi dangdut Lesti Kejora dengan Rizky Billar memang bukan isapan jempol. Semenjak dipertemukan dalam sebuah acara, keduanya berhasil membuat rasa penasaran netizen soal hubungan mereka. Meski begitu, hubungan pendangdut Lesti Kejora dan pemain sinetron Rizky Billar semakin terlihat kejelasannya. Pasalnya, belum lama ini keduanya sama-sama memboyong keluarga besar masing-masing untuk bertemu. Bahkan Lesti dan Billar pun terlihat semakin tak sungkan umbar kemesraan di hadapan publik. Meski terbilang masih singkat dalam proses pengenalan, nampaknya Billar sudah sangat bermakna di hidup Lesti dan sebaliknya. Akan tetapi, belum lama ini Billar justru dibuat terkejut saat mengetahui rahasia Lesti di masa lalu. Rahasia tersebut terbongkar saat Lesti dan Billar diundang di salah satu stasiun televisi swasta. Pada acara tersebut video Lesti mendekati para finalis ajang kontes dangdut pun diputar. Bahkan Lesti memang sempat dikabarkan dekat dengan beberapa pria yang menjadi finalis dalam kontes tersebut. "Semua peserta cowok kamu ambil Lesti," ujar Ramzi selaku pembawa acara dalam kanal YouTube Indosiar. Irfan Hakim pun mendukung perkataan Ramzi saat itu juga. "Kamu enggak lihat dari awal si Billar," celetuk Irfan. Billar pun terlihat sangat terkejut mengetahui aksi Lesti di masa lalu. "Jujur saya baru tahu nih," kata Billar. "Gimana perasaan kamu?" tanya Irfan Hakim. Rizky Billar pun langsung berikan respons menohok pada Lesti saat itu saking tak menyangkanya. "Ternyata kamu tukang gombal, kakak baru tahu. Ternyata semua peserta udah kayak piala bergilir," kata Billar. Mendengar hal tersebut, Lesti hanya tertawa dan tak bisa berkata-kata lagi. Ramzi pun berusaha membela Lesti saat itu, dan mengatakan bahwa itu merupakan hal yang wajar karena Lesti sedang mencari yang terbaik. "Lesti kan lagi mencari," tutup Ramzi.